Assalamualaikum, salam sejahtera. Saingan Liga Malaysia 2023 akan membuka tirai pada 24 Februari ini dan rata-rata pasukan nampaknya giat menjalankan perlawanan persahabatan dalam tempoh pramusim ini. Tidak terkecuali adalah pasukan Selangor FC yang juga menyertai Piala Harapan yang dianjurkan oleh pasukan Penang FC, di mana kejohanan ini akan membabitkan pasukan Selangor, Kedah, Penang dan juga Geylang FC dari Singapura. Dan bersama saya adalah pemain sayap Selangor FC, The Ruben Tiran. Ruben, macam mana setakat ini? Kita tahu selaku pemain baru untuk pasukan Selangor, hampir sebulan menjalani latihan bersama Selangor. Macam mana Ruben melihat keserasian Ruben bersama rakan sepasukan? One month yang tough juga. Sebab lepas camp national team, kita orang balik seminggu cuti, diorang dah prepare awal dah. Diorang dah training 2 minggu. So kita orang datang, kita orang kena rushing juga untuk adapt balik dengan training dengan sama dengan pasukan Selangor ni. So coach Tan, coach baru Spanish dan coach Nizam memang tolong kita orang untuk adapt dengan playing style Selangor. Banyak berbeza dengan playing style team PJ dengan PJ dengan Selangor. PJ kita orang lebih organised dan more to discipline in defending. Dengan coach, cara coach Tan main ni lagi selesa dengan bola. Kita orang kena sangat kompos dengan bola. So something that I was looking to play forward in dalam Super League ni. So I'm very happy to play under coach Tan. So saya dapat more comfortable dengan bola dan more experience dengan player senior dekat sini. Bersama PJ City sebelum ini juga mungkin you juga masih rasa belum puas dengan prestasi, dan Selangor merupakan pasukan gergasi yang mempunyai ramai penyokong-penyokong yang cukup fanatik. Jadi bagaimana Ruben melihat peluang Ruben untuk mula mencipta nama dan mendapat tempat di hati penyokong-penyokong Selangor pula? Saya asal Selangor. So sure saya ada semangat nak main Selangor tu. So first kali kita orang akan janjikan persembahan Liga Super tahun ni akan lagi terbaik daripada tahun lepas. So zaman kegemilangan tu mesti akan datang balik tahun ni. Itu je saya boleh janji untuk sekarang. Menjelang Piala Harapan, perlawanan akan berdepan Kedah Darul Aman. So macam mana mungkin target dan juga misi lah dengan menyertainya Piala Harapan ni, sesuatu yang mungkin dapat diraih? Ini first friendly yang kita main dengan tim besar. So we hope yang terbaik lah, sebab keserasian lagi kita orang, we still going through with the teams. So kita akan tengok esok. Tapi kita orang akan bagi sepenuhnya untuk esok. Pada saya sudah tentu first game, kita game pertama untuk pasukan Selangor pada tahun ni. Apa yang saya harap, kemenangan, ya sudah tentu kita mahukan kemenangan. Tapi yang paling penting, yang mustahak sekarang adalah untuk kita mencari keserasian kepada pemain-pemain, dan kita nak tahu apa yang coach inginkan kepada kita. Yang sudah tentu pasukan Selangor tahun ini akan cuba berikan satu saingan yang terbaik lah, kan. Saya berharap semua pemain bersedia dan dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik ya. Miki, macam mana Miki melihat setakat ini keserasian Miki? Manakah kita tahu Miki sebelum ini dengan Terengganu, dan ramai yang nak tengok ni aksi yang kompetitif daripada Miki bersama Selangor. Ya, saya masih mencuba yang terbaik untuk pasukan Selangor. Setiap tempat yang saya pergi, saya akan buat yang terbaik, tak kira di mana sekalipun, di national team ataupun di club, saya akan cuba beri yang sama komitmen yang apa yang saya ada. Tapi yang paling penting sekarang, saya perlu kenal pasti apa yang pasukan-pasukan teammate saya inginkan kepada saya lah. Tapi so far tak ada masalah, semua dalam keadaan baik. Kita cuma usaha untuk mendapatkan keserasian secepat mungkin dan untuk kita hadapi saingan pada tahun ni lah. Walaupun masih awal, tapi mungkin Miki boleh kongsikan sedikitlah daripada segi perbezaan dan cara bagaimana Nafuzi Zain dan ketika ini Tan Cheng Ho. Ya, pada saya seorang pemain, saya sebenarnya tak patut untuk saya dikompakan coach Nafuzi dan coach Tan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Coach Nafuzi lebih muda daripada coach Tan. Saya rasa coach Tan lebih banyaklah experience ataupun lebih banyak terima tekanan-tekanan yang tinggi sebenarnya. So coach Tan tahu apa yang dia perlu buat. Saya sebagai pemain, saya perlu mengikuti apa yang coach Tan inginkan lah.
Thank you.